Kabupaten Buol merupakan wilayah agraris di Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk mencapai 130.000 jiwa, di mana sebagian besar adalah petani. Berbagai komoditas tanaman yang dipakai antara lain kelapa, coklat, cengkeh, kopi, dan padi. Berdasarkan peta tutupan lahan ikraf pada tahun 2014, 70% merupakan hutan sekunder, 12% kebun campuran kompleks, dan 8,6% perkebunan kelapa sawit. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, luas area hutan sekunder berkurang 14,5% dan area perkebunan kelapa sawit meningkat 8,6%. Memang kondisi lingkungan ini cukup mengalami perubahan yang cukup signifikan ya. Pembukaan hutan untuk perkebunan dilakukan secara masif. Nah, terus yang kedua, dari perubahan fungsi sungai, penangkalan yang disebabkan oleh sedimentasi dan lain-lain. Dengan semakin maraknya investasi, atau kita tidak selektif, ini ke depan ini akan jadi ancaman juga terhadap kondisi alam atau kondisi lingkungan di Kabupaten Buol. Sekarang ini pemerintah Kabupaten Buol telah melakukan kebijakan untuk tidak lagi memberikan izin perkebunan. Jadi kita stop izin perkebunan, ada beberapa lagi, ada 3-4 perusahaan yang ingin masuk ke kita untuk mendapatkan izin usaha perkebunan, itu kita tolak. Kepada masyarakat akan diberikan kesempatan ya untuk melakukan usaha perkebunan secara mandiri, menanam sesuai dengan kondisi alamnya ya. Jadi tidak harus seragam kan. Program Climate Smart Tribes Co-Investment in Adaptation and Mitigation in Asia oleh IKRAF di Kabupaten Buol sejak tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan mempertahankan jasa lingkungan melalui kegiatan pertanian berbasis pohon. IKRAF melalui kegiatan proyek Smatri Invest mendukung kegiatan pertanian berbasis pohon sebagai salah satu cara dalam meningkatkan penghidupan petani serta menjaga fungsi lingkungan. Visi dari kegiatan Smatri Invest Project ini adalah masyarakat yang makmur, mandiri, dan cakap dalam mengelola pertanian berbasis pohon. Masyarakat petani ini didukung oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang ada di daerah tersebut. IKRAF bersama pemerintah Kabupaten Buol membentuk Pokja Dasbumi Pogogul yang beranggotakan para pihak dari berbagai sektor untuk memfasilitasi negosiasi kontrak serta memonitor pelaksanaan skema jasa lingkungan. Kerjasama dengan IKRAF, kolaborasinya maupun kegiatan-kegiatan lain sudah bisa kita kerjakan bersama-sama. Kedepannya diharapkan Pokja Dasbumi Pogogul dapat menjadi mitra IKRAF dalam mempertahankan dan memajukan pertanian berbasis pohon di Buol. Adanya illegal logging besar-besaran itu semua yang membuat daripada dampak sungai menjadi sampai lebar kayak gini. Nggak, macam sekarang dulu banjir bisa kita prediksi. Saat ini belum ada data kuantitatif yang menjelaskan akar masalah lingkungan dan sosial ekonomi di Buol. Untuk itu, IKRAF melakukan penelitian untuk memahami kondisi di Buol. Tim Smart Tree Invest melakukan penelitian hidrologi secara partisipatif dengan masyarakat untuk mendapatkan data primer. Untuk curah hujan, kita bisa membangun suatu pos curah hujan sederhana seperti pakai botol bekas, kemudian pipa. Nah, kemudian terkait dengan erosi dan sedimentasi, masyarakat bisa melakukan pemantauan melalui tingkat kekeruhan. Jadi menggunakan alat cacidis seperti itu, kemudian dengan tabung yang panjang itu, debit sungai, mereka bisa memantaunya melalui tinggi muka air sungai. Kita buat pasang meteran di situ dan mereka bisa mengamati. November 2015, tim Smart Tree Invest IKRAF menginisiasi pembentukan kelompok belajar berkebun di 8 desa di Kabupaten Buol. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani melakukan pertanian berbasis pohon dan merupakan langkah awal koinvestasi bersama petani untuk meningkatkan jasa lingkungan dan kesejahteraan petani di Buol. Sebagai bagian koinvestasi, perwakilan masing-masing kelompok belajar maupun desa telah mengkontribusikan lahan mereka sebagai lokasi pembibitan dan belajar. Alhamdulillah, kita mulai dari bulan November, pekerjaan yang selama ini kita sudah lakukan,
yaitu dari pemilihan bibit yang akan direncanakan untuk kita tanam. Kemudian selanjutnya kita lakukan pembuatan daripada tempat pembibitan. Di masing-masing kelompok itu ada 5 spesies prioritas. Di antaranya ada coklat, cengkeh, pala, merica, durian, ada manggis juga. Sebenarnya agar di Bol ini pertanian itu menjadi pertanian yang ramah lingkungan, sehingga harapannya juga dapat memperbaiki kondisi lingkungan yang ada. Kalau dihitung 80% swadaya, tetapi kami sangat tertarik dengan hal itu. Karena memang pada intinya kami ingin menimba ilmu daripada bapak-bapak yang ada. Kami berharap petani di Kabupaten Buol dapat mengelola kebunnya dengan lebih baik. Kami harap bisa diperluas dengan kerjasama antara petani dengan pemerintahan setempat yang nantinya bersama-sama bisa mengembangkan pembangunan pertanian dan juga menjaga fungsi lingkungan. Kegiatan ini bisa berkelanjutan, bukan hanya 1-2 tahun ke depan. Kenapa? Karena manfaatnya besar sekali bagi kami. Bisa melibatkan masyarakat secara langsung bagaimana model pengelolaan satu kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan, sampai dengan pemanfaatannya. Insya Allah saya akan memfollow up dan kemudian akan memberikan arahan kepada teman-teman, ya, berdiskusi dengan kawan-kawan sebagai suatu daerah yang ingin maju, ingin memberikan pekerjaan kepada rakyatnya, tetapi sekaligus juga ingin menjaga agar supaya lingkungan ini bisa terjaga. Nah, hadirnya Ikraf di tempat kami ini saya kira sejalan dengan pemikiran atau visi-visi dan misi kami ke depan.